LTK. Kalau di radio aku sebagai audio production dan video editing. Kalau di kafe aku apa ya Pak Om? Yang ngurus lah ya. Sebenarnya M Cafe terbentuk waktu M Radio juga dibangun. Jadi memang konsep M Radio ini tempat nongkrong, ada kafenya. Jadi mulai dari situ sekalian dibentuk gitu. Awalnya adalah M Castilla. M Castilla dibentuk waktu M Radio yang dibangun. Jadi targetnya adalah teman-teman indie, teman-teman musisi, tapi konsepnya adalah benar-benar kafe waktu itu. Jadi kalau sekarang kan semi kafe nih. Petutup waktu pandemi awal, lama setengah tahunan, akhirnya kita bentuk lagi, buka lagi dengan nama Mr. Kopi. Itu mulai aku dibantu di pasaran enggak, di pasaran untuk bantu ini. Pertengah tahun kemarin kayaknya, itu mulai ada temen yang membantu di sini. Oke, jadi aku bisa fokus ke pekerjaan juga, dibantu. Cuman kemarin waktu tahun lalu, itu orangnya mengundurkan diri. Akhirnya aku lagi yang megang dengan nama M Cafe ini. Sebenarnya namanya M Club Cafe. Dari teman yang kemarin sih, dari teman yang kemarin yang bantu akhirnya diganti M Club Cafe, ya udah sampai sekarang M Club Cafe. Di sini targetnya adalah kalau misalnya ada teman-teman klien yang mau ke radio datangnya nya di sini, atau misalnya ada teman-teman penyiar, pendengar, bahkan nggak menutup kemungkinan teman-teman band indie juga datang ke sini. Entar gayanya kita memang musisi-musisi dan orang-orang yang ada di dunia entertain. Kita nggak perlu, sebenarnya nggak bingung juga, bukan nggak bingung sih kalau ngomong. Sebenarnya kita nggak menargetkan gimana caranya, karena otomatis mereka datang sendiri nih dalam posisi. Kalau awal-awal memang kita bingung, tapi sekarang mereka datang sendiri. Ada anak kampus juga yang lagi ngerap tugas. Kan dulu sempet ini nih, ada warkop-warkop yang kalau mau tugas online silakan kesini kayak gitu loh. Nah, kita sempet ngonsepin itu juga waktu itu. Sekarang akhirnya komunitas-komunitas kayak game, terus teman-teman musisi juga mulai berdatangan sih ya, pandemi selesai juga. Kalau masalah aktivasinya, kita sering ada namanya Friday AM Live, itu program radio juga untuk untuk mempromokan band-band indie. Cuman target kita untuk mendatangkan customer bukan dari situ, emang dari person to person lebih tepatnya. Kalau promonya, awal-awal iya, waktu zaman Mr. Kopi dulu, karena kan setelah pandemi tutup lama nih, ketika buka lagi orang juga masih mikir, oh nggak ada kafe, mikirnya gitu, masih tutup. Jadi ketika buka kita promo-promo, sekalian promo juga, kan satu paket nih. Sosial media jujur kita nggak pegang, karena dulu memang ada, cuman karena pemegang kafe ini berubah, jadi untuk sosial media kita nggak pegang, saya sendiri nggak pegang gitu, karena udah berubah-berubah. Nah setelah itu, aku mikir, karena ada media nih, kenapa nggak dimanfaatin, udah itu aja. Sepaket, kalau mau datang ke M Radio, ya nongkrongnya di sini, kayak gitu, jadi udah sepaket gitu. Sebelum yang dulu memang nulis manual, habis itu kita pakai satu aplikasi lain. Nah, baru-baru ini ketika habis mikir, ini aplikasinya mahal banget ya, nyari-nyari nih, ketemu, ada kasir pintar nih. Pertama nyoba yang biasa, bukan yang pro ya, nyoba yang biasa, ini okay. Maksudnya 11-12 nih sama yang kemarin, tapi bedanya adalah kita bisa masukin lewat HP juga, masukin stok lewat HP. Ini okay sih, akhirnya nyoba-nyoba itu, ternyata ketemu ada temen juga, dapat banyak-banyak ke temen juga, ya udah, anggarannya di situ. Tahunya sendiri mas, nyari sendiri, Play Store. Iya, jadi nyari Play Store sendiri di kasir pintar, aplikasinya bisa, atur stoknya bisa di aplikasinya kan. Di software sebelumnya itu lewat browser, jadi nggak bisa yang manual kita misalnya. Misalnya nih, saya lagi di kota mana atau kadang-kadang juga keluar kota juga kan. Ada stok nih, nggak mungkin buka browser dari HP kan, nggak enak juga kan. Iya. Satu stok dari HP langsung. Yang kedua itu hariannya itu lebih simpel dan lebih gampang dibaca daripada software yang lain. Kalau aku sih menurut aku kan sebentar udah cukup banget sih, udah mewakili semua, mulai dari operasionalnya juga, terus stok manajemennya juga udah oke banget. Karena
dari awal udah pegang software-software, jadi nggak lama belajarnya. Jadi aku yang ngajarin tapi nggak lama, karena udah akhirnya itu sudah paham sama software akhir sebelumnya. Saya LTK dari MKV M Radio, saya menggunakan kasir pintar.